teman-teman. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu yuk channel Bobo. Aktifkan juga loncengnya ya. Lalu jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Gos, sepertinya kamu kurang banyak makan deh. Lihat, badan kamu masih kurus seperti ini. Oke, kamu bawa ikan punya siapa? Ikan punya aku dong, Gek. Tadi aku bertemu Ratu Bidadari, lalu Ratu Bidadari memberikan ikan ini untukku. Gos, kamu kenapa? Oke, sepertinya Gos mengejarmu karena kamu bawa ikan. Kucing kan suka ikan. Mungkin Gos berpikir ikanmu itu bisa jadi makanannya. Ah, yang bener aja, Gek. Masa ikanku mau dimakan sama Gos? Cepat tangkap kucingmu itu supaya tidak mengejar aku lagi. Ki, kamu kenapa sampai takut begitu sih? Padahal kan kamu cuma dikejar kucing. Cuma dikejar kucing? Kamu lupa ya, Gek? Aku kan dulu pernah dikejar oleh si Gos itu saat aku disihir menjadi tikus. Enak saja minta-minta hadiah. Pergi sana. Hah? Tolong Nirmala, Pak Duble, Nirmala, tolong.
Astaga, dapurku. Hus, hus, hus. Kucing nakal. Oh, jadi karena itu kamu langsung berlari saat tadi Ghost melompat ke arahmu. Iya, Gek. Aku tidak mau lagi dikejar-kejar kucing itu. Maaf, Deki. Aku janji, lain kali tidak akan membiarkan Ghost mengejarmu lagi. Iya, tidak apa-apa, Gek. Oh iya, aku mau pulang dan meletakkan ikan ini di rumahku. Kamu mau ikut pulang, tidak? Aku sebenarnya sedang menunggu Nirmala, Ki. Aku mau meminjam bukunya. Kamu pulang duluan saja. Kalau begitu, aku duluan ya. Dah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih. Kurcaci-kurcaci kecil sedang belajar tentang tanaman. Pak guru sering membawa mereka ke taman sekolah. Nirmala juga ikut membantu menjaga mereka. Ayo, yang mana bunga mawar? Yang mana bunga melati? Tanya Pak guru. Ini mawar, itu melati. Teriak kurcaci-kurcaci kecil. Mereka gembira bisa belajar di luar kelas. Saat itu, Pipiot lewat di atas taman sekolah. Wah, banyak kurcaci kecil sedang bergembira. Mereka harus kuganggu. Tawa Pipiot. Ia mencari akal jahil. Pipiot lalu pergi ke hutan. Ia mengumpulkan banyak ulat. Ulat-ulat itu dimasukkannya ke dalam kantong dan dibawa ke taman sekolah. Blar! Ulat-ulat itu disulap, pindah ke tanaman. Keesokan harinya, ulat! Jijik! Kurcaci-kurcaci kecil ketakutan. Mereka tidak mau belajar di taman lagi. Oki melihat Pipiot yang tertawa geli di balik pohon. Lalu, Oki menceritakan perbuatan Pipiot kepada Nirmala. Ulat-ulat ini nanti akan menjadi kupu-kupu cantik. Kurcaci kecil pasti mau belajar di taman lagi. Hibur Nirmala. Beberapa hari kemudian, taman sekolah penuh dengan kupu-kupu. Kurcaci-kurcaci kecil jadi sangat gembira. Semua ini pemberian Pipiot. Ayo, kasih bunga ini pada Pipiot, kata Nirmala. Pipiot, terima kasih. Para kurcaci mendekati Pipiot yang sedang mengintip. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Aku tidak suka bunga. Pipiot lari. Oki, Nirmala, dan Pak Guru tertawa geli. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.